Kiwi KPM. Hello, assalamualaikum. Anda kini sedang menyaksikan kemahiran sukan di Didik TV KPM bersama saya, host anda Irfan Syahmi. Baiklah, hari ini kita berada di Sekolah Kebangsaan Sejang Kang Jai Selangor dan kita akan bersama dengan seorang guru yang akan menemani Irfan hari ini. Siapakah beliau? Jom kita saksikan terlebih dahulu video profil guru. Ini dia cikgu yang akan bersama Irfan hari ini, Cikgu Wandi. Assalamualaikum cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat Irfan. Irfan sihat ke? Saya hari ini cikgu bertambah sihat sebab hari ini kita akan belajar satu kemahiran sukan yang menarik. Jadi cikgu, apa yang cikgu pegang sekarang ni dan apa pencapaian cikgu sepanjang kerjaya cikgu sebagai cikgu sukan? Silakan cikgu. Okey. Nama saya Zul Wandi bin Muhammad Kutik. Berasal daripada Muar Johor. Hari ini saya akan mengajar kemahiran bola baling untuk hari ini. Jadi mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit mengenai pencapaian cikgu. Okey, pencapaian saya dalam kerjaya bola baling saya, saya telah mewakili negara di Sukan Asia. Sukan Asia? Pada tahun 2003 dan 2007. Baik. Dan mendapat pingat gangsa. Pingat gangsa. Itu dia. Ini antara pemain yang telah mengharumkan nama negara kita pada satu ketika dahulu. Jadi, hari ini kita dah tahu kita akan belajar mengenai bola baling. Jadi, apakah peralatan yang kita perlukan, cikgu? Baiklah, Ipan. Okey, kalau ada dekat tangan saya ni, bola baling adalah bola lah. Bola. Yang utama lah. Baik. Kan? Selain daripada, kita lihat dekat belakang sana, adanya palang gol. Palang gol. Jadi bola ini akan dimasukkan ke palang gol, cikgu lah. Ke dalam gol. Ke dalam gol. Okay. Masuk dalam palang gol. Baik. Jadi apa lagi yang Irfan perlu tahu, cikgu? Mungkin cikgu boleh beri sedikit mukadimah mengenai permainan bola baling ini, silakan. Okey, permainan bola baling ni dimainkan di sekolah-sekolah dan sampai peringkat kebangsaan. Dan saiz bola adalah berbeza-beza. Baik. Okey. Contohnya sekolah rendah kita guna saiz 1. Okey. Perempuan kita gunakan saiz 2. Saiz 2. Dan lelaki kita gunakan saiz 3. Okey, maknanya sekarang ni kita akan guna saiz 3 lah. Saiz 3 Ipan. Sebab kita lelaki kan. Sebab kita lelaki. Baik. Betul. Jadi bolanya pun sedikit besar lah. Ya, sedikit besar. Okay. Itu saja beza dia. Dari segi berat sama. Cuma kegunaan dia antara dengan gelanggang dengan padang berbezalah. Berbeza bolanya. Berbeza juga. Dan bola ni tak bolehlah terlalu keras. Oh, kalau keras kenapa cikgu? Kalau keras bila kena muka? Bila kena muka? Berpinol. Takut silap-silap berdarah hidung. Baik, sebab itulah kita kena dapatkan bola yang aspek sesuai. Keselamatan dia bola ni perlu lembutlah. Lembut. Supaya tidak mencederakan pemain. Dan juga saiz kenalah tepat mengikut umurlah cikgu ya. Ya, betul. Usia. Ipan. Kalau sekolah rendah saiz 1, kalau perempuan saiz 2, kalau lelaki saiz 3. Betul. Baik. Cikgu, seterusnya kita ada apa lagi untuk segmen ini? Okey, untuk segmen ini kita akan teruskan satu lagi kemahiran dalam permainan bola baling iaitu menghadang. Okey, menghadang. Menghadang tu apa sebenarnya cikgu? Menghadang ni adalah kemahiran dalam bola baling yang mana kita untuk mengawal gol kita daripada di bulusi lah. Okey, maknanya kita akan pastikan tak ada orang melepasi kita. Ya, betul Lipan. Itu dan adalah kemahiran menghadang. Silakan. Ya, kemahiran menghadang ni ada dua. Maknanya dengan sentuhan dan juga tanpa sentuhan. Okey. Maknanya kalau kita tak sentuh pemain tu pun kita dah boleh menghadang. Oh, okey. Maknanya kita boleh menggagalkan pihak lawan untuk menjaringkan gol. Baik. Ya, itu tanpa sentuhan. Ya, itu tanpa sentuhan. Okey. Bila sentuhan juga, kita juga membuat sentuhan dan pihak lawan tidak boleh masuk ke dalam kawasan untuk menjaringkan gol. Kita akan sentuh di bahagian mana, cikgu? Sentuh di bahagian tangan dan badan. Tangan dan juga badan. Ya, okey. Kalau kita dah tahan, maknanya mereka tidak boleh membolosilah untuk menjaringkan gol. Baiklah, sebelum kita teruskan dengan aktiviti kita ini untuk mengenali dengan lebih lanjut mengenai bola baling, Irfan pasti kita kena lakukan satu aktiviti, cikgu. Iaitu aktiviti panaskan badan. Jadi, kita akan lakukan selepas ini. Jangan ke mana-mana.
Baiklah, sekarang ni Irfan rasa kurang yakin sedikit kerana kita masih belum melakukan aktiviti pemanasan badan. Jadi, di sini kita juga bersama dengan Cikgu Zul Husni yang akan menemani Irfan untuk aktiviti pemanasan badan. Jadi, apa kata kita persilakan Cikgu Wandi untuk memulakan aktiviti panaskan badan. Jom, silakan Cikgu. Okey, terima kasih Irfan. Sama-sama. Okey, pelajar-pelajar semua. Okey, hari ini kita akan buat dua sesi pemanasan badan. Pertama adalah jumping jack. Jumping jack. Okey. Macam ni caranya jumping jack. Kita buka atas dan ke bawah. Habis di sisi lah. Selama 3 minit. 3 minit. Biar betul cikgu 3 minit nanti. Okay. Penat saya kat sini ni. Penat Iban. Okey, kalau itu kita akan buat selama 10 second. 10 saat. Okey. Okay. Baik. Mari kita mulakan. Cikgu Zul boleh bersedia? Okey. Standby. Baik. Okey, mula. Okey, buka lagi luas. Okey. Lompat tinggi lagi. Lagi tinggi. 8, 9, 10. Okey. Baik Ipan, macam mana rasa? Sudah rasa macam lagi bersemangat cikgu. Cikgu Zul dah berapa peluh? 20. Makin semangat. Okey, dah berpeluh. Sebelum kita teruskan renggangan kita yang kedua, mari kita sama-sama tarik nafas dululah. Tarik nafas dulu bagi bertenang dulu. Okey, bagi bertenang, relax, tarik dalam-dalam. Tahan, tahan dan lepaskan perlahan-lahan supaya kita lebih tenang. Okey, kita pergi kepada renggangan yang kedua. Apa oblique stress. Oblique stress. Boleh buat apa oblique stress? Macam mana cikgu? Okey. Saya akan tunjukkan cara. Mari pelajar-pelajar kita buat sekali ya. Okey, kita angkat sebelah tangan ke atas, tangan kanan ke atas setinggi mungkin ni Pak. Setinggi mungkin. Ya, setinggi mungkin dan tangan kiri kita tarikkan ke bawah perlahan-lahan sehingga maksimum. Maksimum, ya? Ya. Dan tangan kanan ini kamu tolakkan ke atas berlawanan. Okey. Supaya kamu dapat stres dekat oblik kamu. Baik. Ada rasa, Ipan? Oh, ada rasa, cikgu. Cikgu tu ada rasa. Ya, cikgu. Maksimum. Dalam kiraan, 8 juga. 8 juga. Okey. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8. Okey, baik. Dan kita, macam mana Ipan rasa? Okey. Baik, Fresh, cikgu, fresh. Okey, kita tukar sebelah, kiri pula. Okey, angkat tangan kiri setinggi mungkin. Setinggi mungkin. Okey, dan tangan kanan kita tarik. Tarik. Semaksimum mungkin. Semaksimum mungkin. Sehingga kamu rasa stres di bahagian oblik kamu. Okey, rasa stres, cikgu. Dah rasa stres. Okey, kira 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, baik Ipan. Okey. Okey, jadi selesailah itu dua cara untuk pemanasan badan. Ini penting Ipan. Kenapa Ipan penting? Penting sebab kita tak nak ada kecederaan yang berlaku, cikgu. Ya, betul Ipan. Sebab permainan bola balik ini dia adalah permainan yang agresif. Sebenarnya ada kemungkinan kita akan bertemu dengan pihak lawan dan sebagainya, cikgu. Betul, Iban. Jadi inilah cara untuk kita panaskan badan. Ada dua tadi. Inilah dua cara kita dalam sesi pemanasan badan. Aspek keselamatan untuk episod kali ini adalah kita fokus kepada tangan dan juga badan supaya kita tidak mencederakan pihak lawan. Baiklah, Cikgu Wani. Sekarang ini Ifan tertanya-tanya macam mana cara untuk kita melakukan teknik mengerang dengan betul. Ada tak cara ini, Cikgu? Okey, Ipan. Untuk hari ini, Cikgu akan ajarkan Ipan dan kita semua cara menghadang yang betul. Baik. Okay. Tengok Ifan. Okay. Kita lakukan bersama-sama. Apakah langkah pertama, Cikgu? Okey, untuk menghadang yang baik, kita kena bengkokkan lutut. Bengkokkan lutut. Okey. Okay. Dan tangan kita sentiasa berada di atas. Di atas. Okay. Pergerakan kita mestilah ontos. Okey. Sentiasa bersedia. Sentiasa bersedia. Bersedia dengan pemain lawan yang datang. Baik. Okey, sekiranya pemain lawan datang, kita kena keluarkan sebelah kaki. Okey, kaki mana tu cikgu? Kanan atau kiri? Kaki ataupun kanan. Kita lihat kepada tangan dia. Okey. Okey, kalau dia pergi tangan kanan, kita keluarkan kaki kiri supaya tidak berlawan. Baik. Okey, Ipan? Okey. Okey, sekarang saya nak tengok Ipan buat. Jadi sekarang ni contohnya kalau ada pihak lawan di depan, okey, Ipan keluarkan kaki mana, cikgu? Ya, ibaratkan saya ni adalah pemain. Kena pemain lawan datang dekat dengan Ipan. Apa Ipan nak buat? Ipan tangan letakkan di bahagian pemain lawan, cikgu. Ya, betul. Okey, dari kiri sedia kaki dengan kuda-kuda. Okey. Apa pentingnya kuda-kuda ni? Kuda-kuda ni nak bagi kita stabil, cikgu. Ya, betul. Supaya kita tak jatuh ke belakang. Ya, betul, Ipan. Okay. Dan kaki kita kena secara bergerak ke, cikgu? Ya, apabila pihak lawan dah ke belakang, macam mana kedudukan Ipan?
kita ke belakang balik. Ya, jangan tegak, Ipan. Jangan tegak, eh. Ha, kita sebab kena, apa? Kita kena ada kuda-kuda. Kita kena sentiasa bersedia. Ya, betul. Kita sentiasa bersedia dan fokus kepada pemain yang pegang bola. Skrinnya dia bergerak ke sini, Ipan. Ifan ke sana juga? Ya, betul, Ipan. Kalau dia ke sini? Ifan ke sini juga? Ya, betul. Dan sentiasa berdudukan. Kuda-kuda kaki sentiasa. Cikgu, kita nak tanya cikgu, besar mana kita nak buka kuda-kuda kita, cikgu? Kuda kita, kita akan buka seluas bahu. Seluas bahu, supaya kita relax. Kita tak buka lah telur mengangkat. Kita relax saja. Kan, apabila pemain lawan datang, ke depan. Dan kaki sebelah saja. Sebelah saja. Ya, betul. Supaya ini adalah keseimbangan kita dengan pihak lawan. Supaya apa, bila dia rempuh kita, kita tak ke belakang. Betul, Ipan. Jadi, kita kena sentiasa bersedia dengan buka kuda-kuda kita. Dan on toes lah, cikgu. Ya, on toes. Kalau boleh, rendah lagi. Rendah lagi? Ya. Macam ni, cikgu. Ya, betul. Tangan sentiasa berada di atas. Supaya tangan kita bergerak di mana pihak lawan berada. Mungkin kita boleh cuba lagi sekali, cikgu. Okey, saya datang di hadapan. Okey. Dan saya bergerak ke kanan. Okay. Ke kiri. Baik. Okey, fokus. Fokus. Dah betul. Bila saya ke depan. Oh, maafkan saya. Okey. Tanya satu saja. Satu saja. Baik, Ipan. Okey, selesai. Okey, begitulah caranya bagaimana kita melakukan hadangan. Didik TV KPM. TV KPM. Baiklah, kembali bersama kami dalam kemahiran sukan di Didik TV KPM. Kita akan teruskan dengan pembelajaran mengenai bola baling. Jadi, Cikgu Wadi, apa kita akan buat sekarang ini, Cikgu? Okey, Bapak Pelajar, hari ini kita akan membuat kemahiran mengadang. Kemahiran mengadang? Ya, tanpa sentuhan. Jadi, kenapa kita ada kon di skrin kita, Cikgu? Okey, kalau tengok dekat belakang ni ada kon adalah menunjukkan jarak antara kita dengan pihak lawan. Okey. Jadi, Pelajar, kita kena jarakkan kita dengan pihak lawan supaya kita dapat mengawal pihak lawan. Baik, itu jadi kalau macam tu, apa kata kita persilakan Cikgu Ifan ke belakang dulu? Okey, jom, Ifan. Baik. Okay. Jadi kita akan bersama juga dengan Cikgu Zul untuk bersama dengan Cikgu Wandi untuk kita demonstrasikan bagaimana cara untuk kita mengadang dengan betul. Jadi, apa kata kita mulakan sekarang? Baik. Untuk kemahiran mengadang, pastikan posisi badan kamu adalah kita bengkokkan lutut. Bengkokkan lutut. Dan tangan kita sentiasa berada di atas bahu. Okey, para pelajar, kita lihat. Pastikan lutut kita ni dibengkokkan. Dan mata kita memandang arah bola. Baik. Kita tengok di mana kedudukan bola tu. Sebab apa? Paling bahaya adalah bola. Pemain lawan tidak berbahaya. Cuma bola itu sangat berbahaya. Bola itu yang bahaya. Kerana yang pergi ke dalam gol adalah bola. Bukan pemain. Bukan itu. Pemain. Baik. Jadi fokus kita adalah bola. Jadi mata kita akan sentiasa pada bola. Di manakah bola itu berada. Baik. Okey, kita akan tengok pada pergerakan bola. Okey, macam tadi juga. Bila kaki kita ni pelajar-pelajar mesti sentiasa ini adalah kedudukan yang betul. Kena standby, cikgu. Kena standby. Okay. Jadi mata kita akan fokus pada bola ya, pelajar-pelajar. Jangan hilang fokus kita pada bola. Baik. Okey, kita lihat. Bila bola tinggi, kita kena angkat tangan. Kena angkat tangan tinggi kita mengikut arah bola. Dan kaki kena keluarkan, cikgu. Ya, kena keluarkan. Baik. Macam macam biasa, kita akan pergi ke tempat asal. Apabila bola itu jauh dengan kita. Baik. Okey, pelajar, sentiasa on toes. Tengok pada bola. Bila bola sisi, kita akan pergi ke sisi. Dan kaki kita lihat baik semula, pelajar. Okey, bila bola berada di sisi, kaki kita bergerak ke sisi. Kita buka ke sana, cikgu. Ya, betul. Okey, baik. Okey, bila sebelah kanan, bola berada sebelah kanan, mata masih lagi fokus pada bola. Dan kita tengok badan kita bergerak ke arah bola. Baik. Tanpa kita sentuh kepada pemain. Pemain. Okay. Sebab fokus kita adalah kepada bola yang datang. Ya, bola, fokus bola adalah sangat penting dalam kemahiran bola baling. Baik. Jadi, para pelajar, sentiasa ingat fokus pada bola. Jangan fokus pada pemain. Okey, Ifan nak cuba? Boleh, cikgu. Ifan nak cuba macam mana caranya. Kalau Ifan salah, minta cikgu betulkan boleh? Boleh, Ifan. Baik. Jadi yang paling penting kita kena bersedia dulu, kita buka langkah kita. Ya, betul. Okey, dan kita kena tangan on toes, ya. Ya, betul. Baik.
Tangan, okay, tangan kita bergerak. Okey. Buka kepak lagi. Buka kepak lagi. Kepak lagi. Okey. Fokus pada bola. Baik. Okey, tengok pada kedudukan tangan dengan bola dan kaki. Okey. Supaya lihat bila kaki pemain lawan kanan, kaki ipan kena selang depan sikit. Depan sikit. Okey. Jadi kamu tidak berlaga dengan pihak lawan. Okey. Tapi apabila cuba macam tadi juga, betul, bantu. Contohnya ipan keluar kaki kiri. Okey, keluar kaki kiri. Apa akan jadi? Kita akan berlaga, cikgu. Ya. Kat situlah akan berlakunya kemalangan dalam sukan bola baling. Baik. Okay, dapat faham, Ipan? Faham, cikgu. Kalau kita ada kemalangan, mungkin kita akan cedera, cikgu. Betul. Kita tak nak benda tu. Betul, Ipan. Baik, baik, okay, baik. Kita mulakan lagi sekali. Okey. Okey, bola atas. Okey, tahan, Ipan. Baik. Okey, baik. Belakang boleh. Okey. Okay, bola sisi. Bola sisi. Okey. Okey. Kita akan buka kaki ke sisi. Ke sisi, okey. Okey. Baik, balik. Okey. Okey, ke sebelah kanan. Kanan, okey. Sebelah kanan. Atas. Okey, keluarkan kaki ke hadapan, Ipan. Ke depan. Okey. Ke depan. Kaki mana ke depan? Okey. Ya, betul. Baik. Jadi ini adalah kedudukan para pelajar. Bila kita fokus pada kaki supaya kita tidak mencederakan pihak lawan. Dan kita juga kena sentiasa bersedia. Betul. Yang paling penting kena fokus kepada bola dan juga Ipan, bukan pihak lawan. Betul. Okey, jadi cikgu, itu cara untuk kita mengadang bola. Ya, Ipan. Okay. Itu adalah contoh kemahiran mengadang tanpa sentuhan. KPM. Didik TV KPM. Baiklah para penonton, kalau tadi kita dah belajar teknik untuk mengadang bola tanpa sentuhan, sekarang ini apa pula yang kita nak belajar, Cikgu Wandi? Okey, Ipan. Kalau tadi kita dah tanpa sentuhan, lepas ni kita akan buat, para pelajar, kita akan buat dengan sentuhan. Dengan sentuhan. Kalau begitu, saya persilakan, cikgu, silakan. Okey, para pelajar. Okey, untuk tanpa dengan sentuhan, sama juga kedudukan macam kita tanpa sentuh. Keadaan kaki kita masih lagi dibengkokkan. Baik. Keadaan tangan kita masih lagi berada di atas. Dan apabila bola datang, dan kita lihat pada bola, sama juga fokus, bila bola datang, fokus pada tangan pemain dan kita turunkan dia, murid-murid. Turunkan tangan dia. Turunkan tangan dan kita tolakkan dia ke belakang. Okey, masih lagi kedudukan. Okey, fokus pada bola dan tolak pemain supaya dia sukar untuk menjaringkan gol. Maknanya satu, kita tolak tangan ke bawah, selagi kita tahan di bahagian dada. Ya, supaya badan pemain lawan tidak merempuh kita lah. Baik. Masih lagi fokus dan masih lagi ontos dia. Murid-murid, pastikan bersedia, tengok pada bola dan tolak pemain lawan. Tapi kita tak boleh tolak dengan kuat. Kita hanya menahan saja. Okey? Itu adalah yang pertama. Okey. Okey. Selesa ontos kaki. Seterusnya, kita tengok macam mana cara. Kita fokus pada bola. Bila bola datang, kaki bila dia mengeluarkan kaki kanan, kita keluarkan kaki kanan supaya tidak berlaga. Bertembung dengan pemain lawan. Ini adalah untuk mengelakkan kecederaan. Okey, dan kita tolak dia ke hadapan. Okey. Boleh faham, Ipan? Boleh, cikgu. Faham, murid-murid? Okey. Kita akan buat, Ipan cuba
Cuba buat cikgu. Lakukan. Boleh, tak ada masalah. Boleh, eh? Okey. Okey, ambil tempat sini, Pak. Baik. Terima kasih cikgu izinkan saya. Saya akan cuba betulkan ini, Pak. Okey. Okay, para pelajar pun sama. Kalau boleh, buat di rumah. Baik. Okey, bersama saya. Jadi, Fahim dah bersedia. Okay, murid di rumah bersedia. Okey, kalau dah bersedia, jom kita mula. Okey. Okay, fokus pada bola. Pergerakkan kaki. Okey. Okey. Sebab tu murid-murid kemarin ini perlukan latihan yang berterusan. Okey, baik. Supaya lagi kita mahir. Okey, fokus pada bola. Untus. Sedia. Okey, tolak. Tolakkan. Okey. Lagi sekali, Pak. Lagi sekali, cikgu. Kita sedia dengan bola, mata pada bola. Okey, tangan berada di badan dan tolak. Ya, betul, Ipan. Baik. Jadi macam mana, cikgu? Ipan buat tadi betul ke salah tadi? Okey, boleh dikatakan baiklah. Tapi perlukan latihan. Sebab kemahiran ini perlukan kemahiran yang berterusan supaya kita boleh mahirkan. Dan bagaimana cara untuk kita mengelakkan kecederaan ketika kita melakukan aktiviti dan juga teknik ini, cikgu? Sebab tu, murid-murid, kita kena fokus kepada pemain tangan pemain lawan dan keadaan badan kita sentiasa untus, adanya kekuda kaki supaya tidak ke belakang, dan kita tidak mencederakan orang lain. Okey, itu antara tips bagaimana cara untuk kita melakukan teknik kita mengadang dengan sentuhan, cikgu, mengadang pemain dengan sentuhan. Sekarang ni kita nak berhenti berehat seketika. Jumpa anda lagi dalam Direct TV KPM. Jangan ke mana-mana. Baiklah, kalau tadi sebelum kita lakukan aktiviti, kita akan melakukan pemanasan badan. Dan memang sebenarnya kalau kita dah melakukan pelbagai aktiviti sukan, kita akan teruskan dengan penyunjukan badan. Jadi, Cikgu Wandi, saya persilakan, Cikgu. Okay, terima kasih, Puan. Sama-sama. Okay, murid-murid, untuk penyunjukan badan, hari ini kita akan buat lunges twist. Okay. Puan, kita buat sama-sama. Okay. Kaki tolak kanan ke hadapan, seluas mungkin. Dan kita pusingkan ke kanan. Kanan. Selama 3 saat. 1, 2, 3. Dan pusingkan ke kiri. 1, 2, 3. Okey. Berdiri tegak. Okey, murid-murid. Untuk yang kedua, kita keluarkan kaki kiri pula ke hadapan seluas mungkin. Ke kanan dalam 3 saat. 1, 2, 3. Dan ke depan, dan kita pusingkan ke kiri. 1, 2, 3. Baik. Baiklah, murid. Itulah tadi cara penyunjukan badan kita untuk hari ini. Lunges twist. Okay, saya serahkan kepada Ipan. Baik, cikgu. Terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Wani dan juga Cikgu Zul Husni kerana bersama kita dalam 30 minit ini cara untuk kita belajar teknik mengadang dengan betul dalam sukan bola baling. Jadi, sebelum kita tinggalkan anda, apakah kata semangat dari cikgu bersama-sama? Jom, Ipan. Kita buat bersama-sama. Boleh? 1, 2, 3. Handball. Permainan kami. Jumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum. Bye-bye.